lihat terlebih dahulu. Tapi line up ada pun di bawah. Okey. Let Ozarkus agresifnya pergi ke hadapan. Tapi Lexia dikejar oleh Eevee. Nampaknya tertekan itu tak lama lagi akan bermula. Okey. Eevee masih lagi kejar. Tapi RSJM pantas saya diorang gerak geri. Dia tahu bila datang ni diorang rotate untuk kebelakangkan diri. Diorang pandai tarik-tarik tali. Memang dulu suka main tarik tali kot. Cara itu memang tertel dah. Diorang langgur je tertel. Tahu-tahu je kan yang ni balik semuanya. Betul. Diorang okay, pelik sedikit sebab Swansea pun tak kacau langsung. Tak kacau. Jangan free-free tak ada siapa nak kacau. Okay, free tertel. Diorang datang. Free tertel. Macam tu je. Yap. Dari sekarang ini, DA dengan rakan-rakan cuba untuk lakukan tempat. Terjadi pergaduhan di situ. Siapakah yang terkorban? Nampaknya selamat. Adakah di sini Izanami ataupun Zarkus yang akan terkorban? Zarkus ke hadapan. Terkorban di tengah jalan. Aduh, sayang sekali. Dia nak dapatkan DA. Tak meninggal di situ, nampaknya. Ya, ada satu saja kill yang berjaya dilakukan akibat daripada pertempuran tersebut. Dan Swansea Boss berjaya untuk mendapatkan Zarkus untuk mendapatkan first blood di game yang kedua sekarang ni. Kita lihat dari segi gol, boleh katakan masih lagi balance. 8,000 sama-sama. Dua pasukan 8,000 sekarang. Betul. Masih bisa survive guys. Masih bisa survive. Kita masih tak tahu lagi siapa yang akan menang kerana apa-apa saja boleh jadi dalam game ni. Ya, masih lagi awal, baru minit ketiga. Belum tahu apa-apa yang akan berlaku. Tapi apa yang kita tahu di sini, itu dia first blood bounty. Jangan lupa untuk guna kod MPL Nuggets dengan pembelian minimum RM50 dengan Mac Delivery. Boleh saja mendapatkan 6 ketul chicken Mac Nuggets secara percuma. Yang penting apa guys? Percuma. Gila. Alright, di bagian atas. Nampaknya Lolias. Apakah yang bisa cuba lakukan? Tengok. Wow, flame shot yang sangat tepat. Headshot daripada seorang Izanami. Wow. Ingat, lincah kita tengok Paku itu gerak tapi akhirnya jatuh juga. Di tangan Izanami. Dia dah praktis lah flame shot tu. Daripada awal dia tahu nak jatuhkan Paku itu. Dan di bagian atas, Lolios tidak percaya untuk mempertahankan. Tapi pasukan RSJM telah pun memulakan serangan terhadap Turtle di sini. Adakah Lexia akan mendapatkan Turtle tersebut dan berjaya untuk secure? Ya. Yeah. Begitu saja berjaya mendapatkan secure. Tapi di Ace akan dikejar. Namun begitu berjaya untuk melarikan diri. Lexia punya timing memang sangat-sangat baik. Dia tahu. Dia bermain dengan penuh objektif seorang Lexia ni. Dia tahu dia tak boleh nak masuk team fight sekarang. Belum masanya lagi. So dia fokus dapatkan objektif, dapatkan farm terlebih dahulu. Betul. Ya, kita lihat sekarang apa yang akan berlaku untuk pasukan Swansea Boss. Mereka tewas di game yang pertama. Di game yang kedua ni mereka perlu menang untuk cuba mendapatkan tempat di peringkat akhir dan sekaligus mewakili Malaysia di peringkat MSC. Kita lihat sekarang ni mereka mungkin akan bertempur di bahagian tengah. Ada beberapa pemain pasukan Suhas berada berdekatan di bahagian atas. Cuba untuk mencari Zarkus sekarang. Izanami berada di bahagian belakang untuk berikan support. Tapi Eshua di situ, Eevee sebenarnya cuba untuk melakukan serangan ambush ataupun cuba untuk memberikan sedikit vision untuk pemain-pemain pasukan Suhas. Terkena genjutsu haram daripada seorang Eevee. Adakah akan Eevee pula yang dikejar sekarang ini. Zarkus adakah mati seorang dia di situ. Kalau Lolias tak dapat Izanami, ada flame shot juga tadi. Betul. Kita jatuhkan kerak tapi kita dengan RSG. Seorang Eshua bijak melakukan flicker ke dalam tahu apabila melihat seorang Hellcat guys. Pantas reaksi dia. Tapi Lexia masuk ke depan. Box Apple Tablet tak ada guna pakai untuk mendapatkan Lexia. Dan akhirnya tumpas ke tangan AJ Box. Dia nak lagi. Dia nak Zarkus. Dia pergi ke sini. Kaiser pula. Kaiser pula kena jemaah. Adakah akan meninggal juga di situ? Dia cuba untuk memakan man-man pemain. Dia kena welcome. Tidak akan tepat dilakukan. Tapi Kaiser akan jatuhkan. Juga di situ. Yap, Eevee bersiap mendapatkan kill ke-6 untuk pasukan Suhas Evos. Berbeza betul corak permainan pasukan Suhas berbanding di game yang pertama. Nampaknya kali ini pasukan RSJMY yang terpaksa menerima tekanan yang boleh dikatakan cukup tinggi daripada pasukan Suhas Evos.
Benar-benar sekali. Dan pertarungan tersebut yang dimenangi oleh pasukan Swazi Force berjaya menjauhkan sedikit kedudukan ekonomi mereka. 18,000 berbalas 17,000 pada minit ke-6 ini. Alamak, Zakus dikejar. Tapi movement speed sangat-sangat laju. Boleh saja nak larikan diri. Turtle dah hidup, guys. Terlihat box terus saja serang. Adakah RSGMY akan defend Turtle ini? Saya rasa mereka halalan koi, halalan Toiba kot. Bagi je lah, kan. Bagi je lah. Melah. Macam tu. Boleh buat apa-apa lah. Tak apa lah. Lexia pun dah dapat banyak objektif. So, dia biarkan sahaja Turtle tu diambil oleh box. Yep. Kita tahu box antara orang yang cukup cukup gemar mendapatkan Turtle. Tapi game yang pertama langsung tiada satu turtle pun berjaya dimiliki oleh beliau. Dan kali ini, beliau berjaya untuk mendapatkan niat. Oh, kena jemaah. Kena jemaah tetapi tidak meninggal. Woi, gilanya lah. Woi, tak apa. Bolehnya, woi. It is fine. Oh, kena otim. Woi, suai-suai padu. Gila, man, ni. Ya, sangat-sangat padu. Oh, nampaknya di sini. Seorang Arezi telah terbantai. Oh, nah. Satu serangan yang cukup baik. Ganking yang begitu berkesan yang ditunjukkan oleh pasukan Suas. Evos berjaya untuk mendapatkan 3 orang pemain. Betul. Nampaknya di sini saya dapat rasakan yang Aris dia akan sambung ke game yang ketiga. Kemungkinan. Tapi masih lagi jauh, kita akan lihat. Macam pejabat kata, semua kena jemaah tadi. Ya. 3-4 hero semua datang ke pihak RSG dan jatuhkan satu demi satu. Dan middle lane sekarang ini pun akan diambil oleh Suas Evos. 4 buah tower berjaya dijatuhkan oleh pasukan Suas Evos kurang daripada 8 minit. Dan kita lihat sekarang ni, mereka cuba untuk mencuri purple buff dan berjaya dimiliki Zanami. Hingga Overturn bersama-sama dengan Flame Shot berjaya mendapatkan seorang pemain. Tidak jadi tapi Zakus cuba untuk mendapatkan DA. Sekarang lihat bagaimana Vedas Strike dikeluarkan oleh Shui. Tetapi pasukan RSGMI berjaya untuk mengeluar daripada zon bahaya yang dikeluarkan oleh pasukan Suas Evos, terutama yang dikeluarkan oleh Shui sebentar tadi. Yeah. Zanami memang gila-gila lah daripada Kagura. Memang sangat-sangat lincah, memang sangat-sangat pantas. Kita lihat sedikit itemization yang telah disiapkan oleh beliau. Dia dah ada Clock of Destiny. Mereka menyiapkan the next item untuk Kagura ini. Lexia pun on the way nak siapkan Blade of Dispense. Jadi damage dia tidaklah begitu menyakitkan. Box pula dah ada Wind Talker dan nak siapkan Endless Battle Axe. Jadi perbezaan yang agak ketara di antara Box dan Lexia di game yang kedua ini. Betul. Dan kalau kita bercakap tentang HYHY 205 item yang telah pun dibeli, Lightning Truncheon dan juga bersama-sama dengan Clock of Destiny. Satu combo yang analis kita cakap tadi memang sangat-sangat sakit. Kamu lihat. Yap, dan Turtle sekali lagi berjaya dimiliki oleh Box sebentar tadi untuk mendapatkan Turtle yang seterusnya dan akan memastikan tiada sebarang Turtle akan dimiliki oleh pasukan RSGMY yang kebetulan akan dilakukan. Terjadi pergunaan SY di aiming di situ kerana dia selalu ada banyak kali outplay seorang RSG di situ. Oh my god. Zanami. Adakah itu berbaloi untuk jatuhkan SY kerana dua orang pemain berjaya dimiliki. Double kill diberikan kepada Box. Han AJ berjaya untuk berapa kali. Izzah, 3 orang pemain sekarang ni berjaya dikeluarkan untuk pasukan RSGMY dan mereka akan fokus sekarang ni. Pasukan Suas Evos seperti pasukan RSG di game yang pertama. Betul. Tak berbaloi. Diorang nak dapatkan HYHY. Yes, diorang dapatkan. Tapi diorang kena korbankan 3. Lexia dijatuhkan. Izanami dijatuhkan. Zakus pun dijatuhkan sebentar tadi. Jadi RSGMY, yes. Diorang suka team fight, diorang suka lawan. Tapi diorang perlu berhati-hati juga dengan serangan balas daripada AJ lah, daripada EV lah. Memang sangat-sangat annoying sekarang ni ahli-ahli pasukan Suas Evos. Yep, lagi-lagi seorang HYHY ini menggunakan Parsa. Itu memang dia pandai outplay orang tu. Betul. Sebab sekarang ni pasukan Suas ada 3 orang hero yang boleh keluarkan damage yang sangat-sangat kuat, iaitu Box, HYHY dan juga EJ. Mereka ada stun. Lepas tu tank mereka, DAs bermain dengan cukup-cukup baik. Sentiasa berada di bahagian hadapan. Walaupun tak sempat untuk menyelamatkan EJ, HYHY Zahirai. Kita lihat sekarang ni. Kena jemaah. EV terkena jemaah. Tetapi Box cuba untuk mencari Lexia. Adakah Korban seorang Zakus. Tapi satu siapa yang dimakan tu? Oh, Selena dimakan oleh Kaiser. Tapi Box dia nampak dia dekat tembok. Dia tunggu. Dia nak masuk. Tapi tidak. Dia tahu dia tak boleh nak dapatkan sesiapa. So, dia balikkan diri. Jadi, 2 berbalas 1. 2 ahli Suasi Box dijatuhkan. Tetapi RSGMY terpaksa korbankan Zakus tadi. Ya. Yeah. Tapi kalau kita bercerita tentang objektif, pasukan Suasi Box masih lagi mendahului dengan 4 tower berbalas 0. Benar. Ya, pasukan Suasi Box juga dari segi
gol. Nampaknya mereka cuba untuk mencurangkan sejauh yang mungkin dengan 34,000 berbanding dengan 31,000. Walaupun 3,000 ni nampak sikit, tapi untuk minit yang ke-11 boleh dikatakan banyak memberi efek yang besar sebenarnya untuk pasukan RZMY. Dan kita lihat sekarang ni, RZMY masih lagi tak dapat tahu ya? Masih lagi tak dapat tahu. Sangat-sangat suka bila DS defend susah orang nak masuk ke hadapan. Lihat Zakus berkali-kali cuba untuk dapatkan DS ni, tapi dia grok sangat-sangat keras, sangat-sangat kebal dengan item yang telah disiapkan. Lagilah menambahkan kekebalan DS ni, nampak Soul Bloom pun tak sakit sangat. Alah, Genjutsu haram. Ada follow-up, ada follow-up. Okey, tak ada, dia selamat lagi. Tampaknya dimakan kena jemaah kenduri dulu. Ya, seronok Kaiser makan. Ya, dua kali sebenarnya EV berjaya dijemaahkan oleh pasukan RZMY. Tapi Zakus akan dikejar box. Nampaknya mungkin dia ada sebarang masalah. Sekling Eagle. Adakah Legzy akan... Tidak. Yes, terus saja diberikan master kill terhadap box untuk mendapatkan kill ke-6. Beliau masih lagi belum mati. Dia dah macam Legzy di game yang pertama. Ya, betul. Dia balas. Dia balas. Nah, lawan Assassin lah. Jadi sekarang ni, kalau RSGMY dapat satu ahli suas, dapat EV ke, dapat sesiapa ke, ahli RSGMY pun terkorban pula. Dan selalu orang yang terkorban tu Zakus sekarang ni. Betul. Skor dia 1-6-4. Dia Matilda. Yes, damage dia sakit, tapi dia punya defense tu taklah tinggi sangat. So, senang je box pergi depan, AJ pergi depan nak jatuhkan Matilda tersebut. Iya, betul tu. Demon Hunter Sword baru saja disiapkan oleh box untuk berhadapan dengan Barats. Kita tahu dia boleh katakan mempunyai defensif mode yang sangat-sangat tinggi. Ace berjaya untuk mendapatkan kedudukan loyal di situ kerana adanya Lord yang telah pun menjadi Illuminous Lord. Jadi ini akan menjadi Lord yang sangat-sangat penting terutamanya kepada pasukan Suasifos. Kerana sekiranya mereka berjaya untuk mendapatkan Lord ini, lebih banyak tower yang boleh berjaya dijatuhkan. Ya, betul sekali. Tapi kedua-dua pasukan nampak diorang duduk dengan posisi masing-masing tidak ingin melakukan sebarang tifat. Diorang relax je dulu. Kita tunggu siapa. Siapa masing-masing yang nak start? Menunggu timing. Masing-masing menunggu timing. Apa yang sedang terjadi? Nampaknya di sini terjadi pergaduhan besar di situ. Apa yang sedang terjadi? Box! Oh my God. Tapi dia terkorban juga si Box tuwe. Iya, walaupun dapat. Oh my God, Lexia. Lexia meninggal juga di situ. Tapi dia juga dijatuhkan. Walaupun sempat jatuhkan beberapa ahli, tapi Suasivos yang menang pertarungan ini. Ya, tapi adakah HY dan juga EB sudah mencukupi untuk mendapatkan lot ini kerana mereka telah pun kehilangan box selaku kor utama pasukan Suasivos. 18 berbalas dengan 9 sekarang ni. Semakin lama semakin jauh jarak untuk pasukan RNG mengejar kill. Tapi kita lihat pasukan Suasivos telah pun memulakan serangan terhadap Lord. Nampaknya Kaiser datang. Dinosaur is coming. I'm coming to you. Ludah dulu. Masih baik Kaiser ni tak boleh makan Lord. Kalau dia boleh makan. Dia dah try dah. Kompon besar perut dia. Dimakan. Habis. Mengucap. Bukan Kaiser yang kill. Izanami yang kill pakai flame shot sekali lagi. Aduh Kaiser. Apa yang terjadi? Nampaknya hero yang diorang cari selama ini yaitu Parsa telah terkorban. Nampaknya Rezi sedang mencari war di sini. Siapakah dan mengapakah dan di manakah? Ya, dan nampaknya kemungkinan di manakah tu adalah berdekatan dengan Lord kerana mereka memerlukan Lord juga kerana hanya satu saja tower yang berjaya dijatuhkan. Tetapi sekarang ni kita lihat mereka masih lagi belum cuba untuk memulakan mana-mana pergerakan yang mungkin akan menjadikan sesuatu yang berisiko tinggi. Sekiranya mereka tidak lakukan kesilapan. Satu tower lagi berjaya dimiliki oleh pasukan RZMY mendapatkan dua buah tarik sekarang. Nampaknya Parsa sudah kembali ke jalan yang benar di situ menuju ke bagian Lord. Menuju ke mulut Kaiser ke nanti. Kita belum berhati-hati Kaiser 8 ni dia ada ultimate dia. Tapi kita lihat EV diberikan fokus. Yeah. Tapi keras. Boleh sahaja larikan diri. Dua-dua pasukan main hati-hati ya. Diorang tak nak lakukan mistake. Banyak Lunox. Dia box hampir mati oleh Lunox. Tapi dia sempat nak larikan diri. Last itu. Box. Kita lihat sekarang ni AJ cuba untuk mendapatkan Lexia. Tapi Aishwa telah pun menggunakan. Alah, tak nampak. Yang dilakukan oleh Lolia senangnya mungkin boleh mendapatkan box di situ tapi sempat untuk diselamatkan oleh diri beliau sendiri. Kita lihat sekarang ini kelima-lima pemain berada di bahagian tengah. Nampaknya Lolia hampir mati di situ. Adakan Lolia. Nasib ada Sticker Boss.
Boleh saja menyelamatkan dia. Tapi sekarang yang tak selamat adalah Izanam. Dikorbankan di situ. Terus saja. Nah, tapi Lolia saya hampir-hampir dijatuhkan. Nasib baik sempat ada kawan dia untuk selamatkan Circling Eagle daripada Zakus. Okey. Sedikit itemization update. Kita lihat kenapa DS kebal. Dia dah ada Athena. Dia dah ada Proofpass Breastplate. So sebab tu dia kebal sangat-sangat. 1-1-11 adalah KDA beliau. Dan sekarang ini pasukan Suat Divos akan cuba dapatkan lah. Tapi tengok siapa kat depan. Dinosaur dah ada. Ya, mereka cuba untuk lakukan ambush sekarang ni daripada kedua-dua pasukan. Dicari seorang boss di situ. Ya, Bok cuba untuk dapatkan orange buff. Tapi bukanlah satu yang baik. Nampaknya. Lexia. Ui. Mati juga akhirnya seorang boss kena. Kena wanted boss. Betul. Sepandai-pandai Tupai melompat. Sorry. Sepandai-pandai Link melompat. Akhirnya jatuh juga tadi ke tangan RSGMY. Tapi kita lihat masih lagi diteruskan team fight ini. Kita lihat Lexia. Okey. Boleh ke dapatkan lawan ni? Sebab DS ada dekat belakang. Oh, dia tipu. Dia tipu. Dia dapat, pergi dekat dapat DS. Dapat Lord ni, dia akan dapat leading banyak. Betul, betul. So, Lord ni sangat-sangat penting. Gila. Tapi ada pergaduhan lagi dekat belakang ni. So, tak tahu nak fokus Lord ke, nak fokus serang ke. DS pun kacau pula dengan Guardian's Barrier tu. Oh my god. Izanami sangat bijak, guys. Satu pemain yang cukup baik. Dan pasukan RGMY semakin lama mereka semakin kebal. Izanami. Inji sekali lagi. Episode Aero-nya ataupun gadget Suharam tidak berjaya mengani. Nampaknya Lord sudah semakin ham tiba. Lord sudah berjaya diambil oleh tim RSG di situ. Terjadi pergaduhan di komit seorang DS di situ. Tetapi DS menganggap, itu juga kurang ada. Walaupun terpaksa melarikan diri. Tetapi pasukan RSGMY berjaya untuk mendapatkan Lord yang begitu lama menunggu. Bilalah nak bunuh aku? Itulah. Milik siapakah Lord itu? Dan jawapannya adalah milik RSGMY. Dan sebab itulah, Lexia dia relax je. Dia tahu bila timing dia nak pakai Retribution, bila timing dia nak pakai Deadly Stinger nak dapatkan Lord tersebut. Ya, betul. Adakah di sini seorang Lexia? Seorang akan terkorban. Oh my God. Satu kesilapan yang dilakukan oleh Box di situ. Benar-benar sekali. Dan ini peluang besar untuk RSGMY nak mendapatkan kemenangan penjahat. Ya, betul. Kemungkinan towernya akan hanyut semuanya. Ya, meninggalkan inhibitor saja ataupun di-endkan. Lord sekarang difokus di tower di bagian tengah. Oh my god. Hellcat mencari seorang Parsa. Not game. Akan di-endkan. RSGMY.